Guys, ini cuaca di Beijing sekarang nggak terlalu panas, soalnya lagi mendung-mendung dikit ya. Guys, jadinya sekarang ini ngantrinya panjang banget. Wah, ngantri banget, lihat di belakang. Tapi di sini view-nya bagus banget. Di sini nih. Ini panas. Enggak tahu mau ngomong apa lagi, guys. Ini panas banget. Dan ngantrinya panjang banget. Jadinya ini adalah the last point. Jadinya melewati pintu itu kita akan melihat Forbidden City ya, guys. Woyo. Sor, kita sekarang ada di mana? Di Forbidden City, panas. Wah, Beijing. Jadinya kita sekarang mau ke toilet terbesar yang ada di sini, guys. Toilet terbesar di Forbidden City. Wah, gila sih. Tapi by the way di sini toiletnya enggak ada air. Iya, jadinya kita enggak bisa cebok. Ngangur. Pakai tisu, guys. Iya, pakai tisu. Nah, ini toiletnya terbesar banget di sini katanya. Wow. Ngevlog di toilet, guys, ya. Sekarang aku ada di toiletnya. Seperti ini, guys. Wow, this is so amazing. Hi. Guys, jadi sekarang kita habis dari toilet umum. Ternyata biasa aja sama kayak toilet-toilet biasanya ya. Terus di sini nih pintu masuk. Ya, pintu masuk yang tadi kita pengen lewatin tapi nggak lewat, guys, nih. Wow. Oke, guys, jadi sekarang kita lagi ada di Forbidden City dan di situ adalah sungai yang sengaja dibuat pada zaman emperor karena menghindari kalau ada kebakaran di sini, jadinya gak usah jauh-jauh ngambil air langsung dari sungai itu. Terus sekarang sungainya dipakai untuk tempat wisata. Terus di sini sungainya tuh bisa muat untuk perahu kayak perahu-perahu zaman dahulu gitu, guys. Tapi sekarang sungainya gak dipakai lagi, jadi cuma dilewatin doang. Sekarang kita lagi mau ke mainland-nya Forbidden City. Ya, kita lagi jalan di dan ini gede banget, sumpah gede banget. Ini seluas 20 kali lapangan bola kayaknya nih, guys. Wow. Luas banget. Dan ini kita ini enggak akan bisa muterin semuanya karena udah capek banget. Dan kita ntar lagi mau lunch ya. Kita ntar lagi mau lunch makan siang, habis itu kita mau shopping. Guys, jadi kita akan ke menara situ, guys. Ya Allah. Gila sih ini. Nah, guys, akhirnya kita sampai di puncak tertinggi Forbidden City, guys. Oh, we made it. Wow. We really made it. Oh, Beijing.
Wow. Kalau kalian ke Forbidden City, kalian harus kunjungin tempat itu, guys. Soalnya ini bagus banget. Dan di sini kalau kalian mau naik dari bawah sampai ke atas itu cuma 15 menit. Tapi capek banget, dan di sini enggak ada yang jual minuman. Jadi kalian harus bawa minuman dari bawah. Soalnya kalian bakal tersiksa di sini enggak ada minum, guys. Dan kalian bisa lihat di situ Forbidden City luas banget dari ujung ke ujung sana. Dan cuacanya sekarang lagi berkabut, jadinya bagus banget buat foto ya. Dadah. Guys, akhirnya aku sama Nisa bisa duduk di atas menara setelah 15 menit naik ke atas. Terus di sini pemandangannya bagus banget, guys. Kalian bisa ngeliat kota-kota Beijing. No. Turun semua. Mana? Guys, sekarang aku udah ada di restorannya. Habis dari bus kita ke restoran. Dan wow. Sendok. Aku habis kosong sumpah. Langsung. Lah, mie ku mana? Oke, okay guys, jadinya setelah kita makan tadi barusan, sekarang kita mau ke museum apa? Kapital. Sekarang kita mau ke museum Kapital buat lihat-lihat aja, guys. Terus ini museum paling besar di Beijing. Iya, jadinya ini museum paling besar di Beijing. Oh, Panda makan ini enggak sih? Iya. Iya kan ya? Iya. Panda makan ini aja. Guys, jadi sekarang kita dibebasin selama 15 menit. Terus kita disuruh keliling-keliling museum sendiri, guys. Dan mapnya ini, wow. Di sini ada 6 lantai, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lantai, guys. Kalau yang di lantai 1 ya? Iya. Kalau yang di lantai 2, ini kita sekarang nih ya? Ini yang ke lantai 2, kalau yang high santorarium. Kau mau ke koleksi, atau mau ke cerita, apa mau ke... Ancient tuh kayak kuno-kuno gitu, tau gak sih? Mau yang mana? Ayo kita ke kuno dulu yuk. Yaudah, yuk. Ayo. Ya guys, jadinya sekarang kita udah berada di lantai 2. Namanya tuh Ancient Museum. Jadinya kayak peninggalan-peninggalan kuno gitu, guys. Nah, ini kayak... Banyak banget kayak tempat-tempatnya. Iya, banyak banget tempat-tempatnya. Ada tulisan juga. Menyusuri museum selama 1 jam, kurang lebih 1 jam. Sekarang kita mau ke
Tom buat kumpul lagi di lantai bawah karena waktunya sudah habis dan kita sudah mengunjungi keempat bagian dalam museum ini, yaitu opera, terus sejarah China, terus ada ancient, jadinya kayak peninggalan kuno, terus ada kayak semua patung-patung yang Buddha yang tadi aku videoin. Oke guys, sekarang kita lagi mau ke market, tapi kita mau naik bus dulu selama 20 menit dan kita mau beli pernak-pernik dan souvenir di sana guys. Okay, now I am with my friend. Hello. Jordan and Noah. He's from Panama and this one is from Spain. And you go with your family? Yes, yeah. Yeah. There is his mom. And you go vacation, right? Mm-hmm. You go, yeah. Jadi dia pergi liburan, guys. You buy what? A drone. What kind of drone? Console drone. Not the video drone. No. Jadi dia beli mainan. How much did that cost? You know? The control drum? Yeah. 230 yuan. Jadi dia beli seharga 230 yuan guys. Jadi di sini murah-murah banget dan aku juga beli kayak gantungan kunci ini. Terus di sini kayak jual souvenir. Yeah. Bye. Jadi kamu bisa pergi keliling-keliling. Terus kalian bisa nawar-nawar juga. Dan aku tadi tuh habis 150 yuan guys buat beli baju 3. Terus beli gantungan kunci dan beli kayak pajangan gitu guys buat di rumah. Dan sekarang aku disuruh Tom sang guide untuk pergi ke meeting point karena jam setengah 7 aku disuruh balik lagi karena kita mau pergi ke perjalanan selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di bus. Dadah. Halo guys, jadi sekarang kita lagi jalan mau ke restoran dan sekarang ini udah jam 18.57 sekitar jam 7-an dan kita mau dinner di restoran. Kayaknya restorannya sama kayak tadi, tapi bedanya iya kan? Restorannya sama yang kayak tadi, kayak muter-muter gitu loh. Jadi kita kayak dikasih makan banyak gitu guys. Padahal aku masih kenyang gini, tapi disuruh makan gitu ya Allah. Padahal aku capek banget main ke hotel tiduran gitu ya Allah. Iya, mandi. Iya, soalnya besok juga kita harus jalan-jalan lagi ya. Tapi ya, kita udah walking. Iya. Kamu tadi beli apa aja kan? Sini. Kamu tadi beli apa aja? Aku tadi beli sepatu doang. Oh iya, tadi kan aku nawar Yeezy ya bro ya. Jadinya aku nawar Yeezy 25 yuan. Dibanting kalkulatorku. Dibanting sumpah. Iya kan orang 25 jadinya 50 ribu. Kok berapa? 250. Jadinya Jivan beli Yeezy 250 yuan guys. Dari 400. Iya dari 400 yuan. Waduh. Jadinya sekarang Ansor adalah tour guide kita guys. Si woy. Cuma namanya si ada. Woyau. Si ada. Coba kaya gak ya? Woyau. Tak denger. You with me. Oke guys, jadi ya tunggu aku sampai restoran dulu baru kita vlog lagi ya guys. Bye bye. Sorry beb. Wanna talk. Ayo, hello guys. Jadi hello sekarang guys. Sekarang kita lagi ada di restoran namanya Shomelasia ya. Ya, tahu. Jadinya Chinese food Muslim. Halal food. Jadinya kita sekarang lagi vlog untuk halal food guys. Jadinya sekarang kita lagi mau makan. Chinese makan sama kalian aja. Ayo. Masalahnya kenapa guys? Bisa menambah banyak guys. Kalau cuma cewek tahu enggak guys? Tadi kita nambah berapa? 5 bakul anjir. Kenyang. Jadinya 3 lantai loh. Ya. Mereka naik lift. Ya. Kita naik tangga guys. Tangga. Kan biar lapar banget ya. Kan ya biar capek harus kan makan. Oh, jadinya nih restoran ini kayak keren banget guys. Soalnya kenapa? Disuruh diem guys. Sangat keren sih disuruh diem guys. Saking norak disuruh diem. Kenapa kerennya? Kenapa? Soalnya restoran ini jual makanan. Iya. Mantep guys. Jual makanan aja. Oh, disuruh diem guys, disuruh diem. Nanti kita vlog lagi abis di meja makan. Dadah. Oke guys, jadi sekarang aku lagi di sini sama kopinya. Dan di sini kita lagi masak bebek guys. Jadinya ini bebek guys. Wow. And how? Ya, jadinya di sini ada bebeknya guys. Ni hao. Jadinya kita lagi mau disiapin bebek packing guys. Di sini bebek packingnya enak banget.
jadinya dipotong kayak di slice-slice gitu. Wah, habis banget guys. Enak banget kayaknya nih rasanya guys. Kita lagi makan dan sekarang kita udah kenyang banget soalnya di sini banyak banget daging. Jadinya kita belum bisa habisin semua guys. Jadinya kalau makan di sini nih kayak kita tuh dikasih persemanan gitu guys, tengah gitu. Jadinya kalau makanan habis langsung diisi lagi guys. Terus di sini aku udah kenyang banget guys sama Faisal nih. Wah, gila sih. Faisal ini masih makan aja dia. Nah, rencananya kita sih mau itu, mau bungkus. Soalnya di sini pada gak habis semua guys. Kebanyakan soalnya guys. Jadinya saya mau bazir, kasihan makanannya. Ya Allah. Now adalah jam 9. Sekarang kita sudah jalan ke hotel. Karena bus tidak bisa masuk, kita harus terpaksa jalan sampai ke dalam hotel. Sampai jumpa di hotel dan sampai jumpa besok jam 8. Bye bye. I want to rest, bro. It feels so tired right now. Jadinya di sini aku capek banget, guys. Dan aku mau tidur dan aku mau mandi dan aku juga mau istirahat karena besok jam 8 aku harus bangun dan siap-siap menuju Songguancun. Songguancun itu adalah pusat perdagangan terbesar, perdagangan elektronik gitu di Beijing. Oke. Semoga kalian suka sama vlog ini. Salam Devlor Story. Bam.